Kita nak check kebocoran silinder. Okay, dia dipanggil sebagai lead down test. Dan nak buat lead down test ni, kena ada alat yang sesuai lah, iaitu lead down tester. Okay, kita kena ada lead down tester untuk buat lead down test. Kalau tak, kita nak charge macam mana kan? Kalau kita tengok pada tester dia, ada dua gauge. Satu gauge adalah pressure dalam unit bar, PSI. Okay. Dan satu lagi gauge adalah unit persen ataupun peratus kebocoran. Okay, peratus kebocoran. Kita tulis sini, cylinder leakage. 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% kebocoran. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, saya zoom dekat sikit. Okay. 10% ke 40% ni adalah kebocoran rendah. Kebocoran enjin dalam keadaan baik. Okey, 40% sampai 70%. Oh, silau. Okey, kebocoran sederhana. Biarpun dia kata kebocoran sederhana, tapi enjin dalam keadaan teruk lah. Biasanya 40% ke 70% ni enjin dah mula buat pangai. Lost power, idling yang teruk, idling tak stabil. Minyak kuat, minyak hitam cepat kotor. Okey, 40 hingga 70%. 70% ke 100% ni enjin tak akan hidup. Startlah macam mana enjin tak akan hidup. Ini dah teruk sangat ni. Yang merah ni memang teruk sangat, enjin tak akan hidup. Okey. Jadi kat sini kita baca kebocoran, peratus kebocoran silinder. Okey, nak guna dia, dia tak boleh jalan seorang-seorang. Dia kena jalan dengan air compressor. Okey, jadi korang kena ada supply air compressor. Air compressor ni saya pakai yang compressor kecil je, compressor 5 liter, 50 liter je, kecil je. Okey, tapi kat sana dia ada first stage regulator. Saya regulate dia pergi kepada 3 bar. Jadi pressure yang sampai dekat sini adalah 3 bar. Stabil 3 bar. Dia akan sampai dalam keadaan stabil 3 bar. Kalau kita tengok pada kompresor angin ni, dia akan off pada 8 bar dan dia akan on pada 5 bar. Jadi pressure dia tak stabil, 5, 8, 5, 8. Tapi bila korang pakai first stage regulator, korang set pada 3 bar atau 4 bar, 3 bar lah. Okay. Tak kisah tekanan tangki tu pada 8 bar atau 5 bar, outlet dia maintain pada 3 bar. Jadi sini akan maintain 3 bar. Okey. Jadi kita nak pressure yang maintain 3 bar. Okey, bila saya pasang kat sini. Okey. 3 bar masuk eh. Dekat sini regulator, second stage regulator, kita akan set dia pada set pressure 0% kebocoran. Dia hanya pakai 2 bar saja. Okey, kebocoran adalah 0%. Yalah, tak bocor mana-mana. Okey. Kalau korang beli tester ni daripada Shopee, daripada Lazada ataupun apa-apa brand yang datang daripada China, bacaan benda ni tak tepat. Bacaan benda ni akan ada masalah. Sebab biasanya, okey, kalau ambil lah alat korang yang datang daripada China, yang korang beli dari China yang harga sangat murah tu, korang dah set ni pada 0% kebocoran dan korang bocorkan dia 100%. Maksudnya, okay, ni tester, ni hose. Okay, korang masuk kat sini dan hujung ni korang yang tak payah sambung ke mana-mana. Hujung ni tak payah sambung ke mana-mana. Okay, tengok. Okay, korang bocor sepenuhnya. Okay, korang tengok berapa reading kat sini. Oh, kejap. Tak nak fokus pula. Fokus. Alah, dia tak nak fokus pula. Okey. Nampak eh? Kat tangan saya, saya tutup. Jadi, kebocoran 0%. Okey, sekarang saya buka full. Dia turun kepada 88, hampir 90%. Okay, 0%, hampir 90%. Korang check tester korang masing-masing. Yang datang daripada China, kalau korang bocorkan dia sepenuhnya, jarum dia hanya berada pada 60% saja. So, hati-hati ya.
yang murah dia ada masalah, bacaan dia tak tepat. Jadi macam saya ni pun, saya terbeli yang salah, yang murah. Jadi bacaan dia memang tak tepat. Apa saya buat? Bawa tester ni pergi hantar calibrate. Calibrate, dia orang akan calibrate balik, dia orang akan setting balik. Tapi itulah, barang Cina secantik yang dia orang boleh calibrate hanya sampai Tuhan. Hampir 90% kebocoran. Dia orang tak boleh nak gear lah. Ini limit untuk redown tester daripada Cina. Jadi kalau korang test korang punya macam ni, set pada kosong dan korang hanya dapat 60%, redown tester korang ada masalah. Oh sorry, compressor on, ada gangguan bunyi. Okay. Jadi, yang mana yang ada masalah benda ni, hantar calibrate benda lah ni. Kos calibrate dia pun bukan murah, mahal. Jadi, sama ada korang nak beli yang ni, tester yang bagus, berkualiti, harga mahal, ataupun korang beli yang murah, Cina, lepas tu korang kena hantar calibrate pula, itu pilihan masing-masing. Okay, yang terbaik bila korang bocor 100%, jarum dia bawah daripada 90%. Tapi yang ni tak dapat lah. Dia dapat lebih kurang 88%. Okay, test korang punya tester. Bila tester korang dalam keadaan elok, barulah kita buat redown test pada engine.